Guys, adakah ini benar guys? Ada satu video yang sedang tular di media sosial. Dikatakan memang sangat-sangat kecoh. Ternyata begini rupanya pandangan militer Indonesia di mata Israel. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys, berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang awesome, mantap, terbaik. Aku sentiasa mendoakan agar semua kalian yang sedang menonton video ini dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Update Pertahanan. Dan kalau kita zoom kepada judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan heboh guys, di mana ternyata begini rupanya pandangan militer Indonesia di mata Israel. Adakah ini benar guys? Jom, seperti biasa kita semak dulu video ini, di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni. Apa-apa pun kita semak dulu video ni guys. Pemerintah Indonesia secara resmi memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara Israel. Karenanya, tidak ada kedutaan besar Israel di Indonesia. Sebaliknya, Indonesia juga tidak memiliki kantor pemerintahan di Israel. Indonesia tidak pernah mengakui Israel sebagai sebuah negara. Di zaman Presiden Soekarno, saat itu Indonesia tidak mengundang Israel dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, Jawa Barat. Sikap ini sebagai bentuk dukungan Indonesia kepada perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan. Lantas, bagaimana pandangan Israel terhadap Indonesia? Ternyata menurut pakar pengamat ada satu dan lain hal sehingga Indonesia dan Israel akan seperti ini. Bagaimana kelanjutan beritanya? Setelah ini kita bahas satu persatu. Banyak perubahan pesat terjadi di Timur Tengah, Indonesia tidak akan mengambil langkah apapun untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel sampai tuntas. Welcome to channel Update Pertahanan. Penyelesaian masalah Palestina belum juga berhasil diselesaikan secara damai dan adil. Di akhir tahun 2020 lalu, sempat ramai desas-desus tentang kemungkinan Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan disebutkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat itu menjanjikan bantuan pembangunan hingga 2 miliar dolar Amerika atau setara 28 triliun rupiah jika Indonesia mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Palestina Mohammad Stayeh di Istana Kepresidenan Bogor, Senin 24 Oktober 2022. Dalam kesempatan ini, Jokowi mengungkapkan dukungan Indonesia pada Palestina untuk menjadi anggota penuh di PBB. Namun, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan, Indonesia tidak berniat untuk membuka hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Di mata Israel, Indonesia terasa spesial. Upaya menarik Indonesia bukan baru sekarang ini saja, tapi sejak era Bung Karno dan Soeharto upaya ini sudah dimulai oleh Israel. Indonesia terus berkontribusi bagi perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi. Di masa Bung Karno, upaya diplomasi Israel bisa dikatakan mati kutu. Mengusung slogan anti-imperialis dan kolonialis, Bung Karno secara tegas menyebutkan Israel bagian yang tak terpisahkan, bagian satelit dari negara imperialis dan kolonialis. Sehingga di Asian Games tahun 1962, secara tegas Bung Karno menolak keikutsertaan Israel dalam perhelatan tersebut. Di zaman Soeharto, meski Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Israel, namun hubungan gelap terus berlangsung dalam beberapa bidang terutama berkaitan dengan militer.
Kenapa Indonesia begitu penting di mata Israel? Jawabannya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan sumber alam begitu besar dan jumlah penduduk lebih kurang 280 juta yang menempati ranking 4 dunia, merupakan sebuah potensi yang besar sehingga secara bisnis hal ini sangat menggiurkan. Adapun pada tahun 2030 mendatang Indonesia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar pada peringkat 4 dunia. Sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, wajar Indonesia menjadi incaran Israel karena bila Israel bisa merangkul Indonesia secara politik, maka Palestina akan semakin terisolir. Tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia adalah negara yang hingga kini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Agresivitas Israel merangkul Indonesia dengan berbagai macam cara, patut kita cermati. Sikap permisif kita bisa menjadi celah yang menguntungkan Israel. Sering delegasi Israel datang ke Indonesia dalam berbagai event dan kesempatan. Ini adalah prolog untuk melihat sejauh mana resistensi kita bangsa Indonesia dalam menghadapi momen ini. Semakin kecil resistensi kita, maka akan menjadi pembenaran bahwa Indonesia menormalisasi hubungan dengan Israel. Untuk itu, kita mesti waspada dan kritis. Pada akhir tahun 2020 pula, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel, hingga terwujudnya perdamaian abadi antara rakyat Palestina dan Israel. Hal ini disampaikan Jokowi saat berbicara dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas melalui sambungan telepon. Hubungan diplomatik di antara Indonesia bersama dengan Israel tidak pernah wujud. Daripada Presiden Indonesia pertama sampailah Presiden Indonesia pada sekarang ini, yaitu Presiden Jokowi. Sebab apa? Kalau kita tengok, tiada kedutaan Israel yang berada di Indonesia dan tiada kedutaan Indonesia berada di Israel. Dan kita dapat nampak bahawa sebenarnya Indonesia, daripada semua presiden di Indonesia, memang menafikan, tidak mahu melakukan satu hubungan diplomatik bersama dengan Israel. Walau dengan aspek macam mana sekalipun, di mana Indonesia tidak mengakui bahawa Israel itu sebuah negara selagi mana Israel tidak memberi kemerdekaan kepada Palestina. Di mana Presiden Jokowi telah berkata kepada Presiden Palestina pada baru-baru ini, mereka mengakui bahawa negara Palestina adalah untuk Palestina dan mereka menuntut bahawa negara Palestina ini seharusnya diberi kemerdekaan ataupun diberi kebebasan daripada Israel. Tapi di sebalik daripada itu, di mata orang-orang Israel, Indonesia tetap di hati mereka. Sebab apa? Kalau kita tengok, Indonesia merupakan salah sebuah negara pengeksport bahan mentah utama dunia. Dan kalau kita tengok 5 tahun akan datang, Indonesia dikatakan akan ranking keempat terbaik ekonomi dunia, dan pada masa itulah sebenarnya Indonesia ini sangat-sangat berharga kepada Israel. Jadi Israel sangat-sangat menjaga Indonesia. Daripada aspek yang lain, Indonesia merupakan salah satu kepulauan yang sangat besar. Populasi majoriti di Indonesia merupakan penganut Islam yang sangat-sangat ramai. Jadi ada di sebalik agenda yang telah dirancang oleh Israel untuk menjalinkan hubungan bersama dengan Indonesia. Dan banyak lagi sebenarnya aspek-aspek yang lain. Kenapa pandangan orang-orang Israel ataupun pandangan mata orang Israel, Indonesia begitu special untuk mereka? Sebab mereka ingin menjaga hubungan itu, sebab ada, boleh dikatakan ada udang di sebalik mi. Sebab Indonesia di mata mereka begitu special, guys. Walaupun tiada hubungan diplomatik di antara Israel bersama dengan Indonesia, tetapi kalau kita tengok dalam aspek pertahanan, ada sahaja alutsista ataupun ada sahaja kapal-kapal perang ataupun drone yang sudah pun masuk di Indonesia ataupun yang sudah digunakan di Kementerian Pertahanan di Indonesia. Cuma kita tidak tahu dari mana punca saluran segala alutsista ataupun segala kelengkapan perang daripada Israel yang masuk ke Indonesia. Pendapat kalian bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information kepada Musa Channel. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Stop dulu, tekan dulu button subscribe. Okay guys, see you the next video guys.